Pandemi COVID-19 membuat negara-negara di dunia dilanda resesi. Tidak terkecuali Indonesia, pertumbuhan ekonominya ikut minus. Meski membaik di kuartal ketiga kali ini, namun Presiden Joko Widodo memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus. Angka konsumsi rumah tangga juga masih minus 4%, sehingga pemerintah akan mengandalkan serapan anggaran pos belanja kementerian dan lembaga untuk terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari 5,32 minus menjadi minus 3, sekian. Sehingga kembali lagi saya sampaikan kuartal keempat ini sangat penting sekali agar bisa memperbaiki lagi, syukur bisa masuk ke positif. Sehingga belanja, spending harus menjadi kejar-kejaran kita semuanya.